ketika mendengar apa yang terjadi, terus terang saya cukup kaget. Dan pagi tadi saya mempersembahkan misa harian di Bali ini untuk Bapak Sumanto. Setelah itu saya dapat kabar Pak Sumanto sudah dipanggil Tuhan. Bagi kita memang suasana ini mengagetkan. Saya tidak ingin memakai istilah Pak Simon Bom yang meninggalkan kita, tetapi saya ingin memakai istilah bahwa Tuhan yang mencintainya telah memanggilnya. Dan kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil pada hari ini, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, berbahagialah hamba yang sedang didapati, sedang berjaga ketika Tuannya datang. Saya memilih Injil ini karena Injil ini begitu tepat bagi Bapak Simon. Kalau kita melihat pribadi Bapak Simon Wong, kita melihat seorang hamba yang selalu berjaga ketika Tuannya datang. Manusia yang selalu berjaga ketika Tuhan memanggilnya. Dari apa yang sudah banyak dibuat Bapak Simon Wong dalam pengabdiannya di dalam gereja, itu sudah menjadi tanda. Kehadiran kita di sini sudah menjadi tanda bahwa kita pun melihat seorang pribadi yang sungguh luar biasa dalam imannya, yang harus menjadi teladan bagi kita, menjadi teladan bagi keluarga. Dia sungguh menjadi pelita yang meneruskan juga wajah Tuhan bagi kita. Saya masih kontak beliau, masih memikirkan soal persiapan untuk Ekaristi Kudus di gereja Kudus Yesus. Karena Bapak membantu saya untuk mempersiapkan segalanya. Dan Pak Simon mengatakan, Romo, semuanya sudah selesai, sudah siap. Tinggal Romo kontak, saya akan selesaikan finalnya. Sungguh suatu pribadi yang luar biasa, kerendahan hatinya, pelayanannya, ketaatannya pada seorang gembala. Saya tahu Pak Simon Wong orang yang begitu banyak tahu tentang gereja Kudus Yesus. Tetapi setiap kali saya meminta, selalu dia katakan siap loh. Untuk Tuhan, untuk gereja, saya akan memberikan segalanya. Oleh karena itu, saya yakin Tuhan begitu mencintainya. Oleh karena itu, untuk ibu, ya, untuk putra putri, juga untuk cucu kerabat besar Bapak Simon Wong, percayalah bahwa Tuhan mencintai, Tuhan memanggilnya. Dan kelak Bapak Simon Wong menjadi pendoa juga bagi kita, bagi keluarga. Sungguh dia melewati peziarahan hidupnya di dunia juga dengan penuh sukacita. Setidak-tidaknya saya merasakan dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu ingin memberikan dirinya sampai usianya sekarang. Pak Simon Wong, kami percaya kepergian Bapak yang mengakhirkan ini kepergian yang membahagiakan. Dan itulah jalan yang akan juga kita tempuh. Semoga apa yang baik yang bisa kita rasakan, juga para suster juga merasakan ketika dia menyelesaikan juga proses pembangunan asrama. Suatu yang luar biasa. Orang yang tidak banyak bicara, tetapi dia bekerja untuk Tuhan. Seorang pribadi yang memiliki jiwa sosial yang begitu tinggi juga,
ketika ada orang yang menderita, dia mengulurkan tangannya dan dia siapkan itu. Halo, selamat sore Romo Kris. Pada sore ini saya mau mengucapkan kepada Romo Kris selamat propisiat untuk imamatnya yang ke-21. Semoga Romo Kris diberkati senantiasa, panjang umur dan tabah selalu menghadapi kami domba-domba seibati ini yang nakal-nakal ini. Semoga sabar selalu terus membimbing kami di jalan yang benar. Sekian, terima kasih.